Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PP Inti, penerima lama dan baru. Ada informasi kejutan yang sangat menggembirakan pada hari ini terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima. PPNT alokasi bulan September dan Oktober yang pada hari ini alhamdulillah di berbagai daerah terpantau sudah banyak para KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini. Bagi KPM yang merasa sudah cair, saya ucapkan selamat, segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Kemudian perlu diketahui, proses pencairan bantuan sosial hingga saat ini masih sedang dilanjut dicairkan sampai malam hari nanti kepada KPM PKH dan PP Inti yang belum pada cair bantuan sosialnya. Dan bagi KPM yang merasa tetangga, kerabat maupun teman Anda sudah cair sementara Anda belum juga cair, ini harap bisa bersabar karena pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap keempat maupun PPNT tahap kelima Anda belum juga cair hingga sekarang. Dan bagi KPM yang belum cair, ini harus menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing. Jangan bolak-balik mengecek KTM, takutnya setelah dicek tahunya masih kosong. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang terpantau cair pada hari ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja update bantuan sosial PKH tahap keempat dan PPNT tahap kelima yang sudah terpantau cair pada hari ini. Yang pertama kali ini untuk di daerah Lombok juga sudah terpantau cair untuk bantuan BPNT tahap kelima. BPNT di Bank Mandiri daerah Lombok ada saldo masuk senilai Rp400.000. Sebagian sudah mulai dicairkan secara bertahap. Kemudian terpantau kali ini untuk di daerah Purworejo Jawa Tengah juga sudah cair untuk bantuan BPNT tahap kelima di Bank BRI senilai Rp400.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah pada cair bantuannya pada hari ini.